Wakil Ketua Komisi A DPRD Sulsel, Arfandi Idris, menyambut baik langkah Pemprov Sulsel menggelar seleksi terbuka calon sekretaris provinsi. Arfandi menyebut jabatan Gubernur Sulsel akan berakhir September 2023, sehingga peran Sekrov kedepannya harus lebih kuat. Politisi asal Luwu Raya ini mengatakan, di luar dari syarat formal calon Sekrov, ia menyebut minimal Sekda tahu kondisi daerah ini, punya aksesibilitas yang cukup mulai dari pusat hingga ke bawah, dan membangun pola komunikasi. Untuk pemerintah daerah provinsi, Pak Gubernur ini akan berakhir masa jabatan, sehingga peran Sekprov ini harus lebih kuat, sehingga langkah Pemprov ini membuka kesempatan melakukan seleksi terbuka itu, saya kira ya mudah-mudahan kita menemukan ahli Sekprov yang mungkin bisa mengisi jabatan. Ya, syarat saya sih sebenarnya di luar dari syarat formalnya, ya minimal Sekprov itu sudah tahu kondisi daerah. Yang kedua, dia punya aksesibilitas yang cukup. Untuk diketahui, pendaftaran calon Sekprov Sulsel telah dibuka sejak tanggal 20 dan berakhir 27 Januari atau berlangsung selama 5 hari. Hairudin, Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan.